ada beberapa dosa yang dia dihukum oleh Allah sebelum dihisab. Dan semuanya kalau kita perhatikan, kembali bermuara kepada tindakan kezaliman dan kesombongan seorang hamba. Nabi SAW pernah menyebutkan, Al-Mutakabbir, orang yang suka sombong, kelak dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi seperti lalat kecil. Kemudian dia berjalan bersama yang lain, diinjak, ketendang, kadang kesempar, sementara yang lain gak merasa. Sehingga dulu waktu di dunia dia merasa besar, di akhirat dia dibuat kecil, kesandung-kesandung sama kawan-kawannya, dan mereka gak merasa. Coba betapa hinanya orang ini. Dan semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW menekankan, jadilah seorang hamba yang punya belas kasihan kepada yang lain. Dan salah satu di antara bentuknya, hati-hati jangan sampai mengambil harta orang lain secara zalim.